kambing gunung yang sedang memanjat tebing bersama anaknya. Tidak mengetahui kalau mereka sedang diincar oleh seekor elang dari ketinggian. Kambing yang lain pun lari menjauh untuk menghindari terkaman elang. Namun sayang, ada seekor anak kambing yang tertangkap elang. Dengan cengkeraman yang kuat, anak kambing tidak berdaya melepaskannya. Anak kambing hanya bisa pasrah menjadi mangsa dan dibawa ke udara oleh elang. Dengan cengkeraman yang kuat, sang elang membawanya terbang ke udara. Hal yang tidak terduga pun terjadi. Lalu kemudian, elang melepaskan cengkeramannya dan menghempaskan anak kambing ke tanah. Anak kambing tewas. Setelah anak kambing tidak berdaya, elang akan membawanya ke tempat yang lebih aman untuk memakannya. Dari kejauhan, induk kambing hanya bisa melihat anaknya dibawa terbang sang elang untuk dimakan bersama keluarganya.